sama saya sekarang yang amat berhormat Datuk Seri Haji Ismail Yusof, Menteri Tenaga, Menteri Pelajaran Tinggi. Datuk, saya ingin bertanya apa pandangan Datuk terhadap perubahan yang dilakukan oleh UKM kepada perpustakaan kerana ini telah termasuk dalam segi kedua bermaksud dua sekolah telah memasuk. Jadi apakah pandangan Datuk untuk perubahan perpustakaan terutama perpustakaan di UKM? Okay, alhamdulillah saya melihat perpustakaan di sekolah ini telah berubah begitu hebat sekali. Mungkin saya nyatakan yang terhebat di Parlimen besok dan tahniah kepada pihak sekolah dan terima kasih kepada pihak UiTM yang telah datang untuk rumus bekerjasama. Bekerjasama bukan hanya memberi bantuan tapi juga bekerjasama bergotong royong untuk menyiapkan pusakan yang begitu hebat sekali. Alhamdulillah. Jadi apakah harapan Datuk dengan terbunyinya perpustakaan yang dinamakan Gedung Satu? Jadi saya harap perpustakaan ini akan digunakan sepenuhnya oleh pelajar-pelajar dan juga sekolah dan ia akan berkembang. Kerana saya katakan ini penting ilmu yang membina bangsa, ilmu yang akan membina ketamadunan satu bangsa. Soalan terakhir, seperti yang saya katakan tadi, UiTM telah banyak membantu Datuk Seri Haji kepada UiTM banyak membantu. Jadi, adakah usaha yang dilakukan oleh UiTM ini akan diteruskan lagi pada masa hadapan? InsyaAllah kita harap UiTM akan terus usaha mereka untuk membantu sekolah-sekolah meningkatkan perpustakaan mereka melalui rangkaian perpustakaan Tun Abdul Razak di UiTM. InsyaAllah saya jangka mereka memang berminat untuk bantu dan mereka akan terus membantu sekolah-sekolah seluruh negara. Terima kasih Datuk Seri kerana saya di temu ada banyak kerja sama kepada saya. Jadi sekian saja kepada saya. Saya Kimi, TV PSS Al-Hikmah, seorang berinformasi yang menjadi minda lestari. TV Al-Hikmah, SMKani, saluran berinformasi, bencana minda bestari.